Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini COVID-19 varian Omikron sudah masuk Jabar, bahkan ada 4 terduga Omikron yang dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bandung. Karenanya di maksud kami, karenanya di Jabar, di Kabupaten Bandung, dirinya pun juga meminta warga tetap waspada dan melakukan protokol kesehatan. Omikron 10 ada tercegat di bandara kan, sekarang ada di karantina. 4 terduga ada di Kabupaten Bandung, ini yang sudah kita tracing. Tapi kita yakinkan semuanya itu datang pasti dari perjalanan luar negeri. Ya. Nah, apakah yang Kabupaten Bandung ini salah satunya yang kita duga juga pulang dari luar negeri. Nah, sekarang sedang kita telusuri karena kuncinya Omikron ini menularnya cepat tapi daya fatalitasnya tidak separah Delta. Jadi artinya kita waspada tapi jangan terlalu khawatir, kira-kira begitu. Ridwan Kamil pun meminta Satgas COVID-19 di daerah tetap melakukan 3T yaitu tracing, tracking, dan treatment, terutama terhadap warganya yang baru pulang dari bepergian ke luar negeri. Budi Hartati, Bandung TV.